Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam Tips Handle Staff. So, hari ni apa yang kita nak cerita pasal? Kita nak cerita tentang macam mana nak handle staff yang lembab. Contohnya ialah yang lambat buat kerja tak siap-siap. Maksudnya ada hasil kerja tapi tak ada productivity. Okay, tips yang pertama, letakkan target yang spesifik untuk dia capai. Maksudnya, kalau kita ada kerja kita nak bagi dia buat, kita kena bagi tahu dia siap-siap apa target untuk dia capai, apa yang perlu dia siapkan. Yang kedua, kita mestilah bagi deadline atau tempoh masa. Sebab kadang-kadang salah kita sebagai majikan, kita tak bagi tempoh masa bila nak siap, jadi dia pun ikut suka dia. Dan yang ketiga, kita monitor dengan minta dia tunjukkan bukti. Maksudnya setiap task yang kita bagi pada dia tu, dia minta dia tunjukkan hasil dia, minta dia tunjukkan apa yang dia dah buat, supaya kita boleh monitor. Dan dari situ kita nampak ada tak perubahan ataupun masih sama juga. Untuk lebih banyak tips handle staff, like Facebook kami Pakar HR. HR jantung bisnes anda.